Aku tuh menganggap hari-hari kasih sayang bukan hari ini doang gitu loh. Semua hari kita harus kasih sayang sama anak sama istri. Tapi mungkin ya susah jawabnya ya, karena kalau aku kan aku nganggapnya semua hari everyday is hari kasih sayang gitu ya. Jadi aku ya, mungkin aku tuh menganggap hari-hari kasih sayang bukan hari ini doang gitu loh. Semua hari kita harus kasih sayang sama anak sama istri. Tapi mungkin nanti kita bakal dinner berdua. Love language yang paling apa? Ya kalau misalnya love language kita, karena mungkin sebenarnya kan sama-sama punya kesibukan, jadi kita main seneng ya quality time, terus juga main seneng apa ya, saling memberi satu sama lain lah gitu. Kadang kalau banget tahu ini aku juga pengen dukung suamiku gitu. Jadi kita berdua pokoknya selalu take and give aja lah, walaupun sudah menikah gitu. Atau bisa dulu maunya gitu, tapi gitu. Tapi kan nggak harus di hari ini aja gitu kan, karena kan kalau kita menganggapnya hari-hari lain juga hari kasih sayang gitu. Jadi mau nanti kan kita udah mau Ramadan juga, kita udah Ramadan, nanti Lebaran ataupun hari-hari apapun itu lah.